Halo teman-teman bareng Bang Haki di sini yang selalu bahas anime tiap hari. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat datang di dunia anime Suweto Surugi No Historia, di mana pada part yang kedua kali ini menceritakan Will yang mengikuti festival seragung karena ulah dari Julius. Dalam festival itu awalnya Will memimpin pertandingan, namun siapa sangka perpecahan terjadi di tim Will yang membuatnya harus melawan Sion yang sekarang memiliki kekuatan yang di luar nalar. Ditambah lagi dengan Julius yang berbuat onar dengan sihirnya. Kira-kira bagaimana dengan keseruannya kita langsung saja ke alur cerita animenya. Scene pun dilanjutkan tentang kredit yang berasal dari Akademi. Dimana dari 12.000 kredit yang ada di Akademi, Siswa wajib mengumpulkan 7200 kredit untuk masuk ke institut tinggi dan mengejar posisi sebagai magia vendor. Kemudian terlihat Sion yang sedang melakukan ujian di mana dia menyerang golem monster yang ada di hadapannya menggunakan sihir api yang dia punyai. Begitu pula dengan Colette yang menggunakan sihir tanahnya untuk mengalahkan monster golem tersebut. Yang pada akhirnya mereka berdua pun lulus dari ujian tersebut di mana Sion sudah mendapatkan kredit sebanyak 9889 sedangkan Colek mendapatkan kredit sebanyak 7340 di sisi lain terlihat Will yang sedang menghadapi golem tanpa menggunakan sihir yang berdirinya hanya bisa menghindar Melihat hal itu tentu saja membuat para murid lainnya menganggap kalau Will adalah siswa akademi sihir, akan tetapi dia cuma bisa main pukul yang membuat murid lainnya pun meminta kepada Will untuk menggunakan tongkat sihirnya. Will yang terdiam mendengar perkataan itu kemudian terkena serangan dari golem tersebut sampai dia terlempar sangat jauh. Hal itu tentu saja membuat murid lainnya bilang kalau Will tidak bisa menggunakan sihir untuk melukai golem sedikit pun. Dan dia memang seorang learner, akan tetapi dia tidak bisa merealisasikan sihir yang dia pelajari. Di sisi lain, terlihat seorang siswi dengan menggunakan sihir petirnya. Dia dapat dengan mudah mengalahkan golem yang ada di hadapannya. Begitu pula dengan siswa lainnya, di mana dia menggunakan sihir seperti angin dan kembali dengan mudah mengalahkan golem yang mereka lawan. <tuh> yang pada akhirnya mereka berdua pun lulus dalam ujian tersebut di mana gadis yang menggunakan sihir petir bernama Lihana Owensos yang memiliki kredit sebanyak 10.100 sedangkan siswa yang satunya bernama Wigna Lindor yang memiliki kredit sebanyak 10.075 kemudian terlihat siswa lainnya yang sedang menggunakan sihir es dan dia dengan mudah mengalahkan golem dengan sihir esnya tersebut sampai membuat semua golem yang ada di sana auto membeku karena terkena sihir esnya. Dan dia bernama Julius Reinberg yang memiliki kredit sebanyak 10.048. Dan dia juga lulus dalam ujian tersebut. Lihana pun merasa kalau kemampuan murid yang lainnya tidak berkurang. Wignall pun bilang kalau itu tak akan terjadi karena festival akan segera dimulai. Begitu pula dengan Julius yang langsung menyapa Lihana dan juga Wignal. Dan dia menyatakan kalau dirinya ingin berperang dengan mereka berdua. di mana dia akan menjatuhkan mereka berdua dengan sihir rahasia barunya. Dia pun membuat sebuah mawar dengan sihirnya dan meminta kepada mereka untuk menerima mawar tersebut sebagai pengganti sapu tangan-tantangan. Dan kemudian Wignal langsung menghancurkan mawar tersebut dengan menggunakan sihirnya. Begitu pula dengan Lihana yang langsung menghancurkannya juga menggunakan sihir petirnya. Dia pun langsung pergi dari hadapan Julius begitu pula dengan Wignal yang bilang kalau dia menantikan tantangan dari Julius. Melihat mereka bertiga membuat murid lainnya merasa kalau mereka adalah orang yang luar biasa. Dan itulah kualitas orang-orang yang sudah pasti naik ke institut tinggi. Dimana mereka adalah Wignal dan juga Lihana. Dan termasuk Julius, terlebih lagi cuma mereka bertiga yang memiliki kredit lebih dari 10 ribu. Di sini jumlah kredit bisa dijadikan sebagai indikator dari kemampuan siswa. Namun di sisi lain, untuk Will jangankan termasuk untuk institut tinggi, kreditnya masih belum cukup untuk lulus di mana Will hanya punya kredit sebanyak 5405 yang padahal sekarang adalah tahun terakhirnya. Yang kemudian Julius pun lewat di hadapan Will dan minta kepada Will untuk tidak mengganggunya dan minta kepadanya untuk lenyap saja dari pandangan Julius. Will yang melihat Julius pun auto minta maaf karena kelakuannya. Di sisi lain, pengikut Julius memuji Julius karena dia bisa lulus dengan mulus lagi dan bilang kalau tiga besar memanglah sangat hebat. Yang membuat pencari talenta pasti akan melirik Julius di festival Sir Agung. Mendengar hal itu, membuat Will akhirnya sadar kalau festival itu sudah dekat. Sin pun berpindah ke kantin di mana Colette bilang kalau Will harus tampil hebat di dalam festival Sir Agung. Hal itu dikarenakan ujian tulis dan praktis saja tidak cukup untuk naik ke institut tinggi ditambah lagi kredit will kurang dari 7.200. Namun meski kreditnya masih kurang 7.200 masih ada beberapa siswa yang masuk menara karena direkrut. Will pun benarkan hal itu. Akan tetapi semua orang juga berusaha untuk membalikan nasib di Festival Siragung. Di mana Festival Siragung adalah acara besar Akademi Sihiri Garden yang diadakan tiap 2 tahun sekali. Festival itu berisi banyak kompetisi sihir dan kerap dimanfaatkan penyihir senior untuk mencari talenta yang menjanjikan. Begitu pula dengan fraksi menara yang menjadikan festival sihir sebagai ajang perebutan siswa berbakat. Dan itu sangat mengaruhi jalannya menuju institut tinggi. Di antaranya adalah Raja Batir. Tongkat sihir Raja Batir, Terseus Ves. Kemudian ada Peri Agung, tongkat sihir peri agung, elyaf kanan. Kemudian ada kaisar api, tongkat sihir kaisar api, Insidia Barham. Selain itu juga ada ratu es, tongkat sihir ratu es, Albisvina. Dan yang terakhir ada raja cahaya, tongkat sihir raja cahaya, Mater Yasnoa. Dan masih ada empat fraksi Magia Fender yang akan mengamati mereka. Jika mereka disukai salah satu fraksi, mereka akan dijamin akan masuk ke menara. Siswa seperti mereka tak akan direkrut jika belum mencapai syarat kelulusan, kecuali kalau bisa menunjukkan sihir yang lebih hebat dari penyihir senior. Dan katanya juga ada para wajar yang akan mengawasi festival sihir agung, dan mereka akan membawa orang-orang berbakat ke menara. Mendengar kata wajar membuat Will bilang kalau itu hanyalah misteri di akademi dan si nol besar sepertinya tidak boleh ikut dalam festival sihir yang membuat Will berniat untuk membantu untuk mempersiapkan festival sihir. Namun di sini bilang kalau Will ikut festival sihir tahun ini, dia merasa kalau orang-orang akan berhenti meremehkan Will. Ah, <tuh> Colette. Namun Will merasa kalau dirinya ikut festival itu malah akan menjadi sebuah festival olahraga di mana dirinya pernah ikut di tahun kedua dan itu menimbulkan sebuah keributan. Di sini Will dianggap curang dan diminta untuk disingkirkan. Para penonton pun menganggap Will sebagai seorang pengganggu dan menyuruhnya untuk pergi. Di sini Colette pun tahu kalau festival sihir agung ke-50 merupakan festival yang terburuk sepanjang sejarah. Dan Will dianggap sebagai biang masalah dan kena trauma karena hal tersebut. Di sisi lain terlihat para murid yang sedang berlatih menggunakan sihirnya Dan mereka pun melakukan latihan kreasi sihir Dan juga melakukan pemanggilan penjaga Hal itu membuat suasana festival sihir agung makin terasa Ada banyak pencari talenta yang datang dari luar kota Lee Garden Meski tidak bisa naik ke institut tinggi Masih ada banyak jalan menuju kesuksesan Namun di sini Festival Siragung merupakan momen yang sempurna untuk menunjukkan kebolehan. Dan oleh karena itu, Will harus ikut menunjukkan kebolehannya dalam festival tersebut. Akan tetapi Will bilang kalau dirinya tetap tidak bisa ikut. Karena dari awal, dirinya tidak bisa menggunakan sihir. Namun seketika Colette merasakan suatu dari arah belakangnya di mana dia merasakan ada yang janggal dari loker yang ada di belakangnya. Dia merasa ada semacam penghalang yang tersembunyi dengan rapi di loker tersebut. Dan itu bukan sebuah sihir kunci. Melainkan sebuah penghalang keberadaan dan juga suara. Kelet pun merasa kalau sihir itu bisa dihancurkan secara paksa dengan sihir. Dia pun langsung menggunakan kiki dan dengan sihir kiki Colette berhasil menghancurkan penghalang di loker tersebut. Hal itu membuat Colette merasa senang akan kemampuan Kiki dan langsung muji Kiki kalau dia sangat hebat. Yang kemudian loker itu pun terbuka dan ternyata di dalamnya ada sebuah tangga rahasia. Kolek pun mendengar suara dari bawah dan dia pun berniat untuk melihat apa yang ada di bawah sana. Yang ternyata di bawah sana ternyata ada seorang murid yang sedang melakukan sebuah perjudian di mana mereka melakukan tebak-tebakan siapa yang akan menangkan setiap kompetisi di Festival Siragung. Yang ternyata banyak murid yang bertaruh atas nama Julius Wignall dan juga Lihana. Will yang melihat hal itu merasa kalau itu adalah sebuah perjudian rahasia. Hal itu dapat terjadi karena para guru memang tidak pernah meriksa loker para siswa. Akan tetapi, mereka malah manfaatkannya untuk melakukan perjudian tersebut Melihat Sion, Will pun terkejut karena Sion ada di tempat itu Melihat hal itu tentu saja Sion langsung menanyakan kenapa Colette dan juga Will ada di sana Akan tetapi Colette langsung menghentikannya Dan meminta Sion untuk tidak melakukan kekerasan dan jika Sion sampai berlaku kasar pada Will maka Colette akan turun tangan Dia pun menanyakan Kenapa Sion ada di tempat itu terlebih lagi Sion tidak terlihat sedang ikut berjudi Ya kemudian Sion pun menimpali terserah dirinya untuk melakukan apapun yang dia suka Akan tetapi temannya malah menambahkan Sion tidak penasaran dengan jumlah orang yang bertaruh kepadanya akan ya, tetapi teman yang satunya malah mengejek Sion dengan cara menangis Orang yang bertaruh padanya jauh di bawah Lihana, Wignal dan juga Julius Dan Sion mungkin tidak pernah berpikir seperti itu Temannya pun menambahkan lagi kalau Sion kesepian karena tidak dianggap lawan oleh si tiga besar Mendengar hal itu tentu saja membuat Sion menjadi marah dan meminta kepada temannya untuk menutup mulutnya Dan perkataan Sion tersebut membuat semua orang yang sedang bertaruh mendengarkan perkataan dari Sion. Colette pun menanyakan apakah Sion terganggu karena keunggulan Lihana dan juga yang lainnya. Yang membuat Colette bilang ternyata Sion sama seperti kebanyakan cowok yang lainnya. Sion pun bilang kalau dirinya tidak terganggu dan dia tidak akan kalah dari mereka bertiga. Sion juga menambahkan kalau dirinya cuma tertinggal karena hasil ujian tulisnya kurang memuaskan dan dia juga sering berlatih sejak hari itu. Terlebih lagi kemampuan sihirnya juga tidak kalah dari Lihana, Wignal dan juga Julius. Dan Sion pun kembali kesal dan mempertanyakan kenapa dirinya harus menjelaskan kepada mereka berdua. Namun di sini festival sihir adalah festival besar yang diadakan dua tahun sekali. Wajar saja, semua orang menyambutnya dengan riang. Sin pun berpindah di sebuah kelas, di mana seorang sensei menjelaskan kalau di pertemuan berikutnya mereka akan meracik ramuan sihir dan merintahkan kepada muridnya untuk mempersiapkan diri dengan baik. Karena kelas sudah selesai, Will pun bersiap untuk pergi. Namun, ketika Will pergi, di sini Colette bertanya, "Will mau kemana?" Setelah pelajaran tersebut, dan dia pun berniat untuk menemani Will ke dengen. Namun William minta maaf karena dirinya harus bekerja di kedai Gina malam itu. Sin pun berpindah ke kedai Gina di mana para dwarf sedang bersantai di sana. Sama seperti biasanya, Will bisa mendengarkan tawa para dwarf penambang yang memuaskan diri dengan arak setelah lembur bekerja. Kenapa meminta kepada Will untuk segera mengantarkan pesanan para dwarf? Will pun langsung mengantarkan pesanan tersebut. Will pun mengantarkan makanan itu kepada Donan. Donan pun bilang kepada Will kalau posisi Will sangatlah berat. Terlebih lagi dia mengantarkan koran di pagi hari dan setelah itu harus belajar di akademi dan lanjut bekerja di kedai Gina saat malam. Will pun bilang kalau dirinya tidak memenuhi syarat untuk beasiswa dan dia harus bekerja untuk melanjutkan pendidikannya. Yang kemudian Donan pun menanyakan apakah festival sihir akan dimulai. Donan pun menanyakan apakah Will bisa ikut agar dia bisa mendapatkan peluang yang baru. Akan tetapi Will pun bilang kalau dirinya tidak mau ikut dalam festival tersebut. Yang kemudian Gina pun marahi Will karena dia mengobrol dalam bekerja. Dan menganggap kalau teman yang Will bawa bekerja lebih baik daripada dirinya. Di sini, Rosti bekerja sangat baik, melayani semua daftar yang ada di sana. Will pun minta maaf kepada Rosti karena dirinya telah merepotkan Rosti. Namun, di sini, Rosti menimpali kalau dirinya tidak keberatan karena bekerja tanpa sihir adalah pengalaman baru bagi dirinya. Dirinya juga tidak bisa mengabaikan keluh kesah dari kawan asramanya. Yang kemudian, Gina pun bilang kepada Will, "Kalau ada satu pekerja yang berhenti dan minta kepada Will untuk mencarikan satu tenaga kerja lagi." Namun salah satu dwarf di sana meminta kepada Gina untuk tenang karena Will kuat mengerjakan tugas dua orang. Terlebih lagi Will sudah dianggap seperti saudara dari para dwarf. Dan Will yang senang pun minta tolong kepada semua dwarf untuk menghentikan celotehnya. Setelah itu Rusty pun menanyakan kepada Will apakah Will yakin akan pekerjaannya. Terlebih lagi upah dari para dwarf tidaklah tinggi. Hal itu Rosti pertanyakan karena Wagner Sensei bisa mencarikan pekerjaan yang memiliki upah lebih baik. Namun lebih bilang, kalau dirinya tidak mau merepotkan Wagner Sensei lebih jauh. Dan Will juga menyukai Padonan juga Duff yang lainnya. Mereka lapang dada, suka minum arak, terampil, dan mereka mau menyambutnya dengan hangat. Yang membuat Will menghormati para Dwarf. Namun siapa sangka ada murid dari Akademi yang mendatangi kedai tersebut. Dan ternyata itu adalah Julius dan juga pengikutnya. Julius pun langsung bilang kalau gede itu sangatlah jorok. Akan tetapi pengikutnya bilang kalau tempat yang lain sudah penuh. Hal itu tentu saja membuat Donan merasa kesal akan perkataan dari Julius. Di sisi lain Rusty pun menanyakan kepada Will apakah mereka siswa dari Akademi. Dan Julius pun melihat sosok Will yang sedang bekerja di sana. Hal itu tentu saja membuat Julius langsung tertawa dan menganggap kalau itu adalah hal yang sempurna. Dimana si nol besar dan makhluk biadab memanglah cocok. Hal itu tentu saja membuat Donan auto kesal karena perkataan dari Julius. Julius pun langsung bereaksi dan menanyakan kenapa tatapan Donan seperti itu. Dan menganggap paradaf adalah ras rendahan dari dunia lain. Dan menambahkan kalau mereka cuma bisa tinggal di sana karena belas kasihan dari para penyihir dan bilang kepada mereka untuk tahu diri. Dunia drav telah lama hancur karena serangan penjajah angkasa dan mereka lari ke dunia para penyihir. Julius yang merasa kalau tempat itu adalah sebuah kedai dia pun minta kepada pelayan untuk menyajikan minuman dan juga makanan. Di sisi lain berbeda dari elf, drav selalu dipandang rendah. Dan jika saja macam-macam dengan penyihir, semua daftar akan terkena dampaknya Sihir adalah segalanya di dunia tersebut Diskriminasi terhadap daftar sudah biasa Yang kemudian Rosti pun menyajikan makanan kepada Julius Akan tetapi pengikut Julius malah mentertawakan makanan tersebut Dan bilang kalau makanan orang udik saja lebih baik daripada itu Dan menganggap kalau lidah makhluk biadab sudah rusak Terlebih lagi bau keringat mereka merburuk semuanya Dan kemudian langsung mengejek para Duff Yang merupakan kotoran yang lebih rendah daripada hewan Dia pun minta kepada para Duff untuk meninggalkan tanah air mereka <tik> Yang kemudian Will pun datang dan salah satu pengikut Dali Julius bilang Kalau mereka tidak memanggil pelayan yang kemudian Will pun bilang untuk menarik kembali penghinaan mereka. Hal itu tentu saja membuat Julius merasa kesal. Will pun menceritakan tentang kacang para Darf adalah sebuah pengetahuan dan dedikasi yang ditumbuhkan dari tanah yang tandus. Keringat para Darf adalah bukti kerja keras di lingkungan yang sulit. Dan itu bukanlah hal yang cocok untuk diolok-olok. Julius pun bilang apa itu semacam kepedulian terhadap sesama kaum tanpa sihir dan kembali mengejek para dwarf yang ada di sana. Julius juga menendang makanan yang sudah disiapkan oleh Rosti sampai membuat baju Will auto kotor. Yang kemudian para pengikut Julius berniat untuk menyerang Will, akan tetapi Will bisa dengan mudah menghentikan serangan dari kedua pengikut Julius. Will pun bilang kalau kebiadaban masyarakat mereka jauh lebih buruk daripada para draft akan lebih rendah daripada hewan. Mendengar perkataan dari Will membuat Julius auto marah, terlebih lagi dirinya sudah lama tidak mengalami penghinaan. Seketika suasana di tersebut auto mencekam dan semua barang menjadi membeku. Julius pun langsung menanyakan apakah Will sudah tahu dengan siapa orang yang telah dia ajak ribut. Dan Julius pun langsung menyerang Will dengan sihirnya. Akan tetapi Will bisa dengan mudah menghindari sihir dari Julius. Will juga bisa menghancurkan rentetan sihir yang dikeluarkan oleh Julius. <tik> Namun siapa sangka sihir dari Julius bisa mengetikkan Will. Julius pun berniat untuk menyerang Will tepat di dada Will. Akan tetapi Donan bilang kalau hal itu terlalu berlebihan. Akan tetapi di sini Will tidak takut akan serangan yang akan dilancarkan oleh Julius. Dan seketika, Julius malah berubah pikiran karena dia tak akan puas jika hanya membekukan Will. Dia pun minta kepada Will untuk ikut dalam turnamen Sir Agung. Dan Julius akan mempermalukan Will di depan banyak orang. Dan siapa sangka Will pun dapat melepaskan belenggu Julius dengan begitu mudahnya. Dan kemudian bilang kalau dia akan ikut dalam turnamen sihir tersebut. Disney Rusty tidak menghentikannya karena dia tahu kalau Will sudah benar-benar marah. Namun ternyata Julius mengajukan syarat, di mana jika dirinya menang, Will harus pergi dari akademi. Begitu pula dengan Will yang mengajukan syarat jika dirinya menang, maka Julius harus minta maaf ke Donan dan juga para dwarf. <tuh> Sin pun dilanjutkan dengan Colette dan juga Will yang sedang menunggu di ruang tunggu peserta festival Sihir Agung. Di sisi lain, kepala sekolah ReGarden berada di stadion Urbus ReGarden, di mana dia akan membuka festival tersebut. Terlihat banyak penyihir sudah bersiap untuk membuka festival tersebut. Dan akhirnya, kepala sekolah pun meresmikan pembukaan festival Sihir Agung. Di sisi lain terlihat Rodge yang merupakan pencari talenta dari fraksi api Minta kepada para bawahannya untuk menganalisis para peserta dengan cermat, dan terlihat kalau Lihana sedang memimpin perlombaan balap langit, dimana dia menguasai pertandingan dengan begitu kuatnya. Yang membuat para penonton di sana merasa kalau sepertinya kompetisi balap langit sudah pasti dimenangkan oleh Lihana, terlebih lagi Lihana sangat cocok sebagai siswi terbaik di akademi. Di sisi lain, kepala sekolah sangat menyayangkan kalau si putri tanah tidak mengikuti kompetisi kreasi sihir tahun ini. Dan kembali lagi terlihat para pencari talenta sudah sibuk untuk mengamati para peserta yang mengikuti festival sihir agung. Di mana mereka mengamati para peserta di antara para penonton. Karena festival sihir tersebut juga diminati para penyihir dari luar menara. Yang pada akhirnya kemenangan Lihana yang sempurna tidak terhenti. Terlebih lagi, dia berhasil mecahkan rekor waktu. di mana dia sudah menang balap langit dua kali berturut-turut. Dan menjadi yang terbaik sepanjang sejarah. Yang kemudian Iris pun berniat pergi dari hadapan kepala sekolah karena dia harus bekerja. Dia juga ingin mendukung senior yang sangat dia kagumi. Sin pun berpindah kepada Sion di mana teman-temannya meminta kepada Sion untuk berjuang dalam perang mahkota mereka memang tidak ikut, akan tetapi mereka akan mendukung Sion dengan begitu semangatnya. Yang kemudian Sion bilang kalau dirinya tidak bisa menolak permintaan dari seorang gadis. Di mana Colette tiba-tiba mendatanginya dan bilang kalau dirinya sebenarnya tidak ingin minta bantuan dari Sion. Akan tetapi, Sion adalah satu-satunya harapan dari Colette. Dan Colette pun minta kepada Sion untuk bergabung ke dalam timnya. Di sini Sion sangat senang karena Kolet melakukan hal itu dan mengira kalau mata Sion terbuka juga karena telah memilihnya dibanding dengan Will dan menganggap kalau memilih dirinya adalah opsi yang terbaik. Namun siapa sangka ketika Sion sudah sampai di ruang tunggu dia pun terkaget karena ada Will di sana. Kolet pun menjelaskan karena dia telah mengajak Sion untuk bergabung ke tim mereka. Dan syarat mengikuti perang mahkota adalah memiliki kredit akumulasi sebanyak 21.000. Hal itu membuat Colette terpaksa mengajak Sion supaya Will bisa ikut dalam turnamen tersebut. Dan Will langsung minta maaf kepada Sion karena sudah melibatkan Sion. Oh, <tuh. 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 Namun seketika Julius lewat di belakang Sion akan tetapi dia malah tidak menatap Sion. Dan malah langsung mengeluarkan senyumnya karena melihat Will sudah ada di sana. Hal itu tentu saja membuat Sion merasa kesal karena Julius malah tidak melihatnya. Colette pun menjelaskan kepada Sion kalau Will ingin ikut perang mahkota hanya untuk menghadapi Julius. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Sion menjadi kesal karena dia telah diabaikan. Terlebih lagi, Will telah memberikan sebuah penghinaan yang sangat besar setelah mengalahkan monster. Dan sekarang, Will malah berani mengacaukannya. Sin pun berpindah ke festival siragung sesi sore yang akan segera dimulai. Di sini, McMayus akan melanjutkan tugasnya untuk menjadi komentator dalam acara tersebut. Tidak hanya dirinya, dia juga kedatangan bintang tamu mereka yang sangat terkenal. Di mana dia adalah profesor yang paling dibenci di akademi, si hitam yang sangat kejam, Paper berbahaya yang kerap muncul di benak siswa sebagai sosok sadis, penampar pantat, dan siapa lagi kalau bukan Edward Sensei. Hal itu tentu saja membuat Mayus merasa ketakutan karena dia sudah mengatakan yang tidak-tidak tentang Edward Sensei. Begitu pula dengan Edward Sensei yang langsung menimpali di mana dia minta Mayus untuk tidak lupa membawa peti mati ketika berada di kelasnya. Namun Mayus langsung mengalihkan pembicaraan dan langsung kembali ke festival. Di mana kompetisi utama mereka hari itu adalah perang mahkota akan segera dimulai. Yang kemudian para anggota fraksi peri langsung merapalkan mantranya untuk membuat arena. Yang nah, akhirnya arena itu pun jadi di mana terdapat beberapa zona. Yang pertama ada zona gunung berapi, kemudian ada zona rawa, selanjutnya ada zona padang rumput, dan selanjutnya ada zona hutan. Dan semua zona itu diciptakan dengan mega sihir yang sangat luar biasa. Dan itu adalah kompetisi tim beranggotakan tiga orang. Di mana setiap tim akan ditempatkan di luar zona dan berlomba untuk mencapai stadion tersebut. Dan mahkota yang berada di tengah stadion adalah syarat kemenangannya, di mana para peserta harus mendapatkan mahkota tersebut. Dan tentu saja, rintangannya tidak hanya alam di setiap zona, masih ada berbagai macam perangkap yang disiapkan oleh para profesor dari akademi. Selain itu, setiap tim juga boleh melewati rute yang tercepat dan menghalangi tim lain. Yang membuat kompetisi itu adalah kompetisi terbrutal dan terheboh di Festival Sir Agung. Edward Sensei juga menambahkan, "Kalau maksimalkan kerja sama tim mengatasi kejadian tak terduga, dan mereka harus bergerak seperti di dalam dengian. Pencari talenta sangat perhatikannya karena dalam turnamen tersebut dipenuhi dengan siswa yang unggul." Mayus pun dengan semangat membenarkan perkataan dari Edward Sensei, di mana aksi ciamik para siswa unggulan adalah daya tarik utama dalam kompetisi tersebut. Selain itu, Mayus juga membocorkan sebuah rahasia. Akan tetapi menurut perkumpulan judi rahasia, tim 12 yang dipimpin oleh Wignall Lindor dan tim 9 yang dipimpin oleh Julius Renberg adalah tim yang paling diunggulkan. Selain itu, dirinya juga mempertaruhkan seluruh uangnya untuk Wignal. Namun selain itu, ada juga tim yang menarik karena alasan buruk. Yaitu tim 6 yang paling tidak diunggulkan. Sion yang dijagokan menang malah membentuk tim dengan sitak bertalenta. Yang kemudian murid lainnya pun bilang mungkin Will sudah gila. Karena ikut perang mahkota. Dan bilang kepada Will untuk tidak membuat malu nama Akademi. Di sisi lain, Rosti masih tetap tenang dan diam ketika banyak murid yang menjelekkan Will. Yang kemudian pertandingan akan dimulai, di mana semua tim di zona tanah tandus dan bersiap di posisi masing-masing. Dan tak disangka, Wukner Sensei melihat keberadaan Will di sana dan terkejut karena Will mengikuti turnamen tersebut. Dia Will pun hanya bisa minta maaf kepada Wagner Sensei. Dia pun bilang, meski dirinya ditertawakan orang, dirinya masih ingin menang dalam kompetisi tersebut. Yang kemudian dia pun pergi menjauhi Wagner Sensei. Namun kemudian Wagner Sensei bilang, kalau Will harus menanggung resikonya sendiri. Para peserta pun sudah bersiap di tempatnya dan kompetisi perang mahkota akan segera dimulai. Dan ketika kompetisi dimulai, para peserta auto berlari dengan cepatnya. Namun siapa sangka di sana banyak sekali Stone Circle. Dan ketika para peserta mendekatinya, Stone Circle itu berubah menjadi golem yang berdiri di hadapan para peserta untuk mencegahnya. Mereka bagikan tembok yang kokoh, akan tetapi Will dari teman malah berlari dengan cepatnya. Yang membuat para murid langsung kembali mengejeknya, karena mengira Will tidak akan bisa berkutik. Terlebih lagi, dia tidak bisa melukai golem saat realisasi sihir tempo hari. Will pun berlari dengan cepatnya mendekati para golem itu dan meminta bantuan kepada Colette. Colette pun bersiap dengan sihirnya dan dia menggunakan sihir tetesan bumi yang langsung menyelimuti tangan dari Will dan dengan combo dari mereka berdua di sini Will dapat memukul golem itu sampai mengeluarkan efek yang sangat begitu kuat yang membuat para murid yang menonton mereka auto terkejut. Begitu pula dengan Mayus yang langsung melongo akan kekuatan dari Will. Namun Wagner Sensei sudah mengira kalau Will akan melakukan hal itu. Meski Will tidak bisa menggunakan sihir jika dia menghantam musuh dengan sarung tangan dari sihir, hal itu tidak akan melanggar aturan. Mayus pun auto bersemangat, dan dia juga tidak percaya akan kejutan yang dilakukan oleh Will. Dan orang pertama yang berhasil menerobos barisan golem adalah murid yang dijuluki Learner, yaitu Will. Di sisi lain, Sion malah mengingat masa lalunya. Ketika dia diselamatkan oleh Will, dan Will berhasil mengalahkan monster yang sangat kuat. Hal itu membuat dirinya frustasi setengah mati karena ditolong oleh anak gagal seperti Will, dan karena itu dia mulai berlatih mati-matian agar bisa menjadi sedikit lebih kuat. Akan tetapi Will malah mengabaikannya. Sin pun kembali ke Mayus yang beritahu kalau Will sedang memimpin di depan, dan mahkota tengah stadion akan diperebutkan dalam kompetisi tersebut. Terlebih lagi saat ini tim 6 yang sedang memimpin mulai masuk ke zona tanah tandus, di mana di sana banyak sekali penghalang yang mulai menyerang Will. Akan tetapi dengan tinjuannya ke tanah, Will bisa menangkis semua serangan dari penghalang tersebut. Yang kemudian Colette pun menggunakan sihirnya dan kemudian muncul beberapa sihir dari atas langit, yang kemudian memunculkan banyak sekali pedang sihir dari Sir Colette. Will pun kemudian melemparkan semua pedang dari Sir ke arah penghalang itu, dan sekali Will menggunakan pedang itu untuk mengalahkan penghalang tersebut dengan satu kali tebasannya. Hal itu tentu saja membuat Mayus menjadi terkejut, terutama zona tanah tandus pun terlihat sangat mudah untuk Will. selain Sion malah bingung akan apa yang telah terjadi, terutama akan apa yang dilakukan oleh Will, sedangkan para mulid lainnya merasa kalau hal itu terjadi karena kehebatan dari sihir kolet. Di sini Rusty pun menjelaskan kalau sihir dari kolet memang bantu Will. Akan tetapi, kemampuan Will sangat berpengaruh. Begitu pula dengan para pencari talenta dari fraksi api, yang merasa kalau Will sangatlah cepat, di mana Will bisa mendeteksi perangkap dan musnahkan semua perangkap dengan begitu cepatnya. Dan mereka merasa kalau Will bergerak seperti penjelajah dungeon. Begitu pula dengan Edward Sensei yang bilang kalau Will mengandalkan wawasan dan pengalamannya di dalam The Engine. untuk meningkatkan efisiensi dan menerobos rintangan dengan refleks. Di lain Iris dengan semangat menyemangati Will, hal itu tentu saja membuat perhatian banyak murid di sana. Dan di sini Will dari temennya masih memimpin, yang membuat para peserta lainnya merasa tidak boleh tertinggal dari sitak bertalenta yaitu Will. Akan tetapi, siapa sangka salah satu tim malah dilahap oleh penghalang yang berbentuk tumbuhan di sana. Selain itu, penghalang dalam turnamen kali ini sangat brutal, yang membuat banyak peserta merasa kewalahan menghadapi penghalang tersebut. Akan tetapi, Will dan tim enam masih tetap saja memimpin. Hal itu tentu saja membuat Julius bertanya-tanya apakah Will akan menjadi orang pertama yang akan sampai ke stadion. Di sisi lain, Julius ternyata dengan mudah membekukan penghalang yang menghadangnya, dan kemudian memerintahkan kepada timnya untuk mengeceknya dengan sihir. Search berdasarkan cakupan sihir search yang mereka gunakan di sini, Will sudah mendahului mereka, dan hal itu merupakan hal yang buruk karena mereka bisa kalah dari Will. Akan tetapi, Will meminta kepada teman-temannya untuk bersantai karena dirinya akan bertindak. Di sisi lain, tim 6 telah sampai di zona terakhir yaitu zona hutan. Will pun mendapati perangkap berantai dan perangkap itu juga sudah aktif. Yang kemudian, Will pun langsung menggunakan pedangnya untuk mengubah arah dari serangan itu. Perangkap itu pun mulai aktif dan mulai mengeluarkan sihirnya. Akan tetapi berkat Will, kelompok mereka bisa menghindari perangkap itu dengan mudahnya. Melihat itu, Mayus pun langsung menanyakan pendapat dari Edward Sensei, yang merupakan biang kerok ranjau sihir kegelapan atau perangkap super jahanam. Akan tetapi, Edward Sensei cuma mendisitkan lidahnya dengan sinis. Di sisi lain, Will sedang memikirkan strateginya, di mana berdasarkan aturan main perang mahkota, kemungkinan bentrok dengan tim lain akan meningkat di zona dekat stadion. Di mana zona hutan itu akan menjadi medan tempur yang intens. Di sini, Will harus mendahului tim lain dan mencari titik penyergapan agar dirinya bisa menghadapi Julius di lokasi yang menguntungkan dirinya. Namun, siapa sangka ada si RS yang mengarah ke Will. Beruntungnya, serangan itu tidak mengenai badan Will, dan Colette pun menanyakan apakah Will baik-baik saja. Yang ternyata, Julius sudah sampai di sana. Hal itu tentu saja membuat Colet terkejut, terlebih lagi Julius bisa sampai ke tempat itu lebih cepat daripada Tima enam. Begitu pula dengan Will yang tidak menyangka kalau dirinya dan juga Colet akan kalah dalam balap sihir. Akan tetapi, di sini Julius sendirian yang membuat Will terfikirkan apakah kedua rekannya bersembunyi. Namun siapa sangka Julius langsung menyerang Will dengan sihirnya dengan begitu barbar. Namun dengan kemampuannya, Will bisa menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Julius. Will pun memutuskan untuk melawan Julius di tempat itu. Namun siapa sangka, Sion malah mengeluarkan aura apinya dan aura dari kekuatan sihirnya sangatlah kuat. Ia pun langsung merapalkan mantranya dan kemudian menyerang Will dengan sihir itu. Penduduknya di sini, Colette langsung menggunakan sihir tanahnya untuk melindungi Will. Tenwil hanya bisa diam di sana sampai serangan Sion berhenti. Serangan dari Sion membuat Mayus terkejut karena terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Will pun masih bingung akan apa yang telah terjadi, dan dia bertanya-tanya apakah dirinya terkena serangan. Di sisi lain, dampak dari serangan Sion sangatlah kuat sampai hutan yang ada di belakang Will auto habis dibabat oleh sihir api Sion. Sion pun meminta kepada Julius untuk pergi dan tidak mengganggu dirinya. Di sisi lain Colette pun menjadi bingung karena Sion menyerang Will dan juga Julius secara langsung. Dia pun menanyakan kepada Sion apa yang dia pikirkan. Di sini Sion pun bilang kalau dirinya sudah cukup tunduk sejauh itu dan sekarang Sion berniat untuk meminta upahnya. Di sini Sion minta kepada Will untuk melawannya sekarang. Hal itu tentu saja membuat Will auto terkejut. Sion pun kembali mengarahkan sihirnya kepada Will, dan dia bilang kalau dirinya tidak butuh alasan untuk menghancurkan seorang pengganggu. Terlebih lagi, orang yang sangat menyebalkan seperti Will. Colette pun berniat untuk menghentikan serangan dari Sion, akan tetapi niatnya dihadang oleh Julius, di mana Julius langsung menggunakan sihirnya dan memunculkan dinding es di hadapan Colette. Hal itu tentu saja membuat Colette menjadi bingung bagaimana Julius menghindari sihir yang sangat kuat dari Sion tadi. Dan kemudian Julius pun berniat untuk menyerang Colette. Di sisi lain, di sini Will hanya bisa bertahan dari semua serangan yang telah dilancarkan oleh Sion. Bahkan serangan Sion sampai mampu membuat pedang Will terlepas dari tangannya. Will pun minta kepada Sion untuk menghentikan hal tersebut, karena sekarang bukan waktunya untuk mereka bertarung. Akan tetapi Sion masih kekeh dan meminta kepada Will untuk cepat mengambil pedangnya. Will pun kembali mengambil pedangnya dan dia pun bersiap untuk menghadapi Sion. Sin pun flashback ke masa lalu Will di mana dia dianggap sebagai anak gagal yang tidak berharga. Dan menurut Sion, awalnya Will terlihat sangat menyedihkan dia terlihat sangat menyedihkan dan mengganggu. Karena itu, Sion ingin membuatnya tidak terlihat mengganggu lagi. Sion pun menghilangkan kertas ejekan yang berada di belakang punggung Will. Dan bilang kepada Will kalau dirinya akan menjadikan Will sebagai bawahannya. Dan dengan begitu, maka Will tidak akan sengsara lagi. Akan tetapi Will malah pergi menyuhi Sion tanpa menghiraukan ajakan dari Sion. Namun, siapa sangka Sion langsung mengejar Will dan menariknya, dan menanyakan kenapa Will mengabaikannya. Dan di sini terlihat kalau tatapan Will sangatlah kosong, dan kemudian bilang kepada Sion untuk minggir. Hal itu tentu saja membuat Sion terkejut karena Will mampu mengatakan perkataan seperti itu. Dan kembali lagi, Will menatap ke arah menara. Di sini, Will tidak menganggap semua orang yang ada di sekitarnya sebagai gangguan dan kembali terus menatap menara yang ada di hadapannya. Dan sejak saat itu, Sion sangat membenci Will. Sin pun kembali ke pertarungan antara Will dan juga Sion di mana Will hanya bisa bertahan dari semua serangan yang dilancarkan oleh Sion. Sion <tuk> pun kembali merapalkan mantra sihirnya dan terus menyerang Will dengan begitu barbar. -bar. Dia pun menanyakan kepada Will apakah Will cuma bisa melompat-lompat dan bertahan seperti hewan tanpa akal. Dan minta kepada Will agar cepat menyerangnya. Di sini Will bilang kalau dirinya tidak bisa melakukan hal tersebut. Terlebih lagi sekarang mereka adalah satu tim. Dan selain itu Will juga tidak bisa melawannya sekarang. Hal itu tentu saja membuat Sian merasa kesal kepada Will. Dan jika Will tidak mau melawannya, maka Sion akan bakarnya sampai habis. Di sini Will pun berpikir apakah dirinya memang harus melawan Sion. Dan di sisi lain, Mayus pun terkaget akan hal apa yang terjadi. Meski tadinya dia bergerak tanpa kendala, akan tetapi sekarang Will dan Sion malah tiba-tiba bertarung. Mayus pun langsung menanyakan pendapat dari Edward Sensei. Di sini Edward Sensei pun bilang, Apapun alasannya perpecahan tim tidak bisa diterima Dan karena perang mahkota wajibkan kerja sama tim Tentu saja para pencari talenta dari menara pasti akan mengurangi poin mereka Dan hal itu sangatlah menyedihkan Mayus pun terkaget akan ekspresi Edward Sensei yang terlihat sangat senang di sisi lain, para pencari talenta pun mulai berkomentar tentang Sion, yang perkembangannya sangat baik. Akan tetapi, pelajar memang masih labil. Meski perolehan kredit Sion berada di peringkat keempat, sepertinya dia cukup bermasalah. Dan Rosti juga berkomentar kalau dirinya belum pernah melihat perpecahan tim seperti itu. Dan hal itu tentu saja sangat mengkhawatirkan. Akan ya, tetapi di sini Rosti merasa tertarik akan apa yang terjadi ke depannya. Namun kemudian Iris datang dan menanyakan apakah dirinya boleh duduk di sebelah Rosti. Rusty pun sudah mengenal kalau orang itu adalah Iris. Iris pun mengiyakannya, di mana dirinya adalah sahabat dari semua orang. Di sini Iris bilang kalau dirinya lelah bercerita terus dari tadi. Yang pada akhirnya dia pun duduk di sebelah Rosti dan terus menyemangati Will dengan begitu semangat. Rosti pun merasa bingung karena jarang sekali Iris mau mendukung seorang siswa. Karena Rosti berpikir kalau Iris tidak suka memihak. Kemudian Iris pun bercerita kalau sebenarnya dia tahu kalau Will adalah salah satu orang terpandang. Awalnya dia juga tidak begitu tertarik kepada Will, akan tetapi sekarang Iris sangat mengaguminya. Mendengar hal itu, Mbak Rosti auto bilang kalau Will sudah sangat populer, sampai menarik perhatian Iris dan juga Sion. Iris pun langsung menanyakan apakah Rosti juga mengagumi Will. Dan kemudian Rosti bilang hal itu tentu saja karena dirinya adalah orang yang paling mencintai Will. Hal itu membuat Iris merasa kagum karena cinta Rosti sangat besar kepada Will. Namun Rosti bilang, wajar saja karena dirinya adalah kawan asrama dari Will. Di sini Rosti juga menambahkan mungkin saja Colette juga mempunyai perasaan yang sama kepada Will. Di sisi lain, terlihat kalau Colette sedang melawan Julius. Di sini Julius malah mengejek Colette dengan bilang kalau Colette terus melarikan diri, mungkin julukan si putri tanah bisa tercoreng. Namun hal itu malah membuat Colette kesal karena dia tidak suka disebut dengan julukan itu. Dan kalau Julius menyebutkannya lagi, maka Colette berniat untuk menghajar Julius. Julius pun kembali menyerang Colette akan tetapi Colette berhasil mengedikannya dengan sihirnya. Namun siapa sangka, Serangan yang dilakukan Julius hanya untuk micu perangkap yang ada di arena tersebut. Yang pada akhirnya, Colette pun terkena dampak dari perangkap itu. Di sisi lain, para murid yang menonton turnamen itu juga merasa bingung karena ada sesuatu yang aneh. Semua murid juga merasakan hal yang sama di mana keberadaan Julius berada di semua zona yang ada di arena tersebut. Dan benar saja, salah satu tim menemui Julius dan merasa bingung kenapa Julius ada di tempat itu. Begitu pula dengan peserta yang lain yang sudah terkena oleh serangan dari Julius. Di sisi lain, Wignall yang bertemu dengan Julius malah menanyakan apakah Julius menemuinya untuk menepati kata-katanya. Julius pun mengiyakannya karena dirinya sudah mengatakan perang tempo hari. Julius pun juga bilang kalau dirinya akan menjatuhkan semua peserta dengan sihir rahasia barunya. Yang pada akhirnya, Wignall pun berniat untuk membalikan bunga yang telah diberikan oleh Julius. Akan tetapi, seketika Julius malah terkena serangan dari Wignall. Tubuh Julius pun auto hancur dan sekarang tinggal menyisakan kaki yang beku. Para pengikut Wignal pun merasa bingung akan hal apa yang telah terjadi. Terlebih lagi Julius sampai muncul di tempat mereka. Wignal yang menemukan sebongkah es di sana malah muji Julius kalau sihirnya lumayan juga. Terlebih lagi senjata rahasianya itu benar-benar tidak terduga. Akan tetapi, Wignal merasa kalau itu adalah sihir yang dimiliki oleh Magia Vander. Di sisi lain, Mayus merasa bingung akan hal apa yang telah terjadi, akan tetapi sekarang tim 12 berhasil mengalahkan Julius yang beradak muncul di hadapan mereka. Mayus pun kembali memuji kalau penyihir Elf memang hebat dan Wignal sangatlah luar biasa. Di sisi lain, salah satu Elf menanyakan bagaimana pendapat Elf yang lainnya tentang kerabat mereka yang masih tertinggal di akademi. Di sini Salah satu ajudan fraksi AF yang bernama Filvis menanyakan kalau hal itu tidak lebih dan tidak kurang. Levia pun merasa kalau penilaian dari Filvis sangatlah keras. Dan Filvis pun bilang kalau dirinya ingin pulang secepatnya. Hal itu dikarenakan keramaian festival itu terlalu berat bagi introvert seperti dirinya. Namun Levia melarangnya karena sekarang ini adalah festival penghuni surga, yaitu para Rizan. Dan sekarang mereka harus memikirkan laporan yang harus disampaikan pada Nona Eleanor. Di selain salah satu murid berasumsi kalau Julius atau Wignall yang akan menjadi pemenangnya. Tim 6 tadi cukup berpotensi, akan tetapi hal itu musnah karena Sion malah bikin gara-gara. Akan tetapi di sini pengikut Sion enggan mengakui kemenangan dari Will. Dan dia juga merasa bingung karena bukankah hal itu belum pernah terjadi yang membuat dia merasa kesal akan apa yang telah dilakukan oleh Sion. Di sini dia sudah tahu kalau Sion benci Will, akan tetapi dia malah bertindak seperti itu di festival. Yang membuat pengikutnya bingung, kenapa Sion bisa semarah itu kepada Will. Yang kemudian salah satu pengikut Sion bilang kalau dirinya bisa memahami perasaan Sion, di mana Sion memang sudah berlebihan karena berusaha untuk mengusir orang yang menyimpang dari harapannya, akan tetapi di sini dia tetap bisa memahami Sion. Sin pun kembali ke Will yang masih merasa bingung kenapa Sion sangat marah kepadanya. Dia pun teringat akan masa lalunya yang begitu kelam, dan bertanya-tanya kenapa dirinya terus diganggu, kenapa dirinya terus dirundung, padahal dia tidak salah apa-apa. Padahal dirinya adalah orang yang paling memahami akan kekurangan dirinya. Will juga tidak berharap untuk diakui oleh siapapun, dan dia tidak bisa egois dan berharap. Karena itulah, dirinya membiarkan dirinya sendirian. Will pun teringat akan momen ketika dia berusaha untuk mengusir Sion karena waktunya tidak banyak, dan dirinya juga tidak boleh berpaling dari tujuannya di mana dia harus menyusul Elvi. Sin pun kembali ke Will di mana dia terus menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Sion. Yang pada akhirnya Sion pun merapalkan sihir pamukasnya yang bernama Halcon Gardinas. Dia pun langsung merintahkan Halcon untuk menyerang Will. Will pun merasa kaget karena itu adalah serangan guardian. Beruntungnya, Will berhasil menghindar sambil motong sayap dari Halcon. Will yang berhasil menghindari serangan itu berniat untuk menyerang Sion. Akan tetapi, siapa sangka Halcon beregenerasi dengan begitu cepat. Yang membuat Will berpikir kalau dirinya harus menghancurkan inti tubuhnya terlebih dahulu. Falcon pun kembali menyerang Will akan tetapi di sini Will menahannya dengan tangan kosongnya dan Will pun kembali mengingat di mana umumnya guardian digunakan sebagai pelindung saat merapal mantra akan tetapi Sion malah menggunakannya untuk menyerang dari dua arah dan siapa sangka Will pun berhasil matakan serangannya yang dilancarkan oleh Sion hal itu tentu saja membuat Mayus merasa terkaget Begitu pula dengan Edward Sensei. Di mana dia terkaget karena keahlian dari Sion sangatlah luar biasa. Di mana Sion sudah melampaui level pelajar. Hal itu dikarenakan Sion mampu menggunakan sihir Inflame Burdelion. Di mana setelah memakai sihir api superior, sekarang Sion juga bisa memanggil Guardian yang membuat Edward Sensei tidak menyangka kalau Sion bisa mengendalikan sihir serumit itu sendirian. Yang kemudian Rod pun menanyakan siapa sua itu. Salah satu bawahannya bilang kalau orang itu adalah Sion Ulster. Di mana Sion adalah putra tertua dari keluarga Ulster yang terkenal karena sihir apinya. Dan menurut para watcher Sion juga memiliki potensi. Akan tetapi dia tak sehebat tiga besar yang dimulai dari Lihana Owensaus. Di sini Rodge merasa kalau Sion sudah mendobrak batas karena alasan tertentu dan pelajar memang tidak bisa ditebak. Di sini Rodge mengira kalau Sion adalah cuma anak ayam, akan tetapi sekarang dia adalah seekor elang yang ganas yang membuat dia menganggap kalau festival sihir agung memang sangatlah berguna yang pada akhirnya dia pun berniat untuk melaporkan hal tersebut pada Karyot. Sin pun kembali ke Will di mana Will merasa kalau Sion sudah bertambah kuat. Di sisi lain, Sion malah menanyakan apakah cuma segitu kemampuan dari Will dan menanyakan di mana kekuatan Will saat mengalahkan Evil Sentinel. Will pun bilang kalau dirinya masih bingung dan bertanyakan kenapa mereka harus bertarung. Di sini Will merasa kalau dirinya tidak punya alasan untuk melawan Sion. Hal itu tentu saja membuat Sion kesal dan menanyakan apakah Will serius mengatakan hal itu. Sion pun merasa kesal karena dirinya telah diolok-olok dan dibuat sengsara. Dan kembali mengingat kejadian sebelumnya yang bertanyakan apakah Will tetap tidak membencinya. Di sini Will pun menjawab kalau dirinya membenci Sion dan darahnya sampai mendidih dan dia ingin membalas Sion berkali-kali. Akan tetapi saat ini dirinya harus mengalahkan Julius. Dan karena itulah, Will merasa kalau dirinya tidak punya waktu untuk melawan Sion. Hal itu tentu saja membuat Sion merasa marah karena Will menganggapnya hanya sebuah candaan. Di sini Sion pun bilang karena dirinya selalu muak saat melihat tingkah dari Will. Karena Will selalu nekat berjuang meski tidak memiliki talenta sihir. Dan Sion pun pada saat itu menanyakan kenapa Will selalu mengabaikan dirinya. Dan minta kepada Will untuk tidak mengabaikannya. Sion pun berteriak kepada Will untuk melihat dirinya yang ada di hadapannya. Mendengar itu, membuat Will terfikirkan tentang Sion apakah seperti itu Sion mikirkan tentang dirinya. Dan Sion pun kembali berteriak bersetan dengan urusan Will. Dan jika Will masih bicara omong kosong maka dia akan menghancurkan Will sekarang. Phil pun kembali teringat akan masa lalunya di mana dia selalu menyendiri dan dirinya juga tidak berharap untuk diakui oleh siapapun. Dia tidak bisa egois dan berharap. Tapi sebenarnya, Will ingin diakui oleh seorang. Dan dia akhirnya tahu kalau Sion sudah mengakui dirinya sebagai saingan. Yang pada akhirnya, Will pun berniat untuk menghadapi Sion dengan sekuat tenaganya. Melihat hal itu terus saja membuat Sion merasa senang karena sekarang Will melihatnya. Sion pun kembali merapalkan mantranya dan minta Helcon untuk menyerang Will. Will pun yang merasa kalau pendekatan biasa tidak akan mempan terhadap Guardian, dia pun harus mengimbangi tempo pengaktifan sihirnya. Dan kemudian melakukan serangan balik dengan cepat. Sion pun kembali meminta Helcon untuk menyerang Will. Yang pada akhirnya Will pun merasa terdesak karena Sion menggunakan sihir pemusnah luas ditambah dengan serangan Guardian. Gaudium. Namun siapa sangka Will dapat menghindari semua serangan itu dan bahkan menebas inti dari Guardian Sion. Dengan semangat Will pun mendekati Sion, akan tetapi Sion sudah bersiap dengan sihirnya. Mereka berdua pun saling berhadapan, dan siapa sangka serangan mereka malah dihentikan oleh Colette yang tiba-tiba menggunakan sihirnya. Di sini Colette datang dengan baju yang compang camping. Will yang melihat Colette ada di sana pun menanyakan Julius ada di mana. Colette pun menjawab kalau dia sudah menghajarnya. Meski tiba-tiba Julius hanya menghilang begitu saja. Di sisi lain, Sion malah terkaget karena kondisi Colette yang seperti itu. Dia pun bilang kalau putri bangsawan yang belum menikah mengubar aurat di depan orang. Namun Colette malah bilang dirinya menjadi seperti itu karena ulah dari mereka berdua yang mulai bertarung. Yang kemudian Colette pun meminta kepada Will untuk pergi duluan. Dan Will pun mengiyakannya karena di sini Will harus melawan Julius. Akan tetapi Sion kembali menganggap kalau Colette melakukan sebuah candaan. Colette pun langsung menimpali meski itu adalah Sion maka dirinya tidak akan membiarkan Sion mengganggu Will. Terlebih lagi, yang pertama mengganggu itu adalah Sion. Di sini Colette merasa kesal kepada Sion karena dirinya sudah repot-repot untuk menonjolkan kemampuan Will. Akan tetapi, Sion malah merusuhnya. Yang kemudian Will pun mengucapkan terima kasih kepada Colette. Hal itu langsung membuat muka Colette auto memerah. Will pun minta maaf kepada Sion dan bilang kalau mereka akan bertarung di lain waktu. Hal itu tentu saja membuat Sion merasa tambah kesal. Dia pun minta kepada Will untuk melawannya sekarang. Kembali ke stadion di mana akhirnya ada satu tim yang masuki stadion. Dan tim yang masuk pertama kali ke dalam stadion adalah tim dari Julius. Tim 9 yang dipimpin oleh Julius pun masuki ke dalam stadion dan tidak ada tim lain yang ada di stadion itu. Dan sepertinya mereka bisa meraih mahkota kejayaan dengan begitu mudahnya. Akan tetapi terlihat dari langit ada sebuah cahaya dan tiba-tiba Will datang dengan begitu hebohnya. Rusty pun merasa senang akan kedatangan Will. Di sisi lain, Will pun bersiap untuk melawan Julius. Julius. Bagaimana nih pendapat teman-teman tentang alur cerita anime ini? Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian bisa komentar di bawah. Agar Mimin bisa notice, apakah alur cerita anime ini akan dilanjut atau tidak. Mungkin itu saja alur cerita anime kali ini. Kurang lebihnya Mimin mohon sebanyak -so banyaknya Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka. Dan terus dukung channel ini agar terus berkembang karena channel upload video setiap harinya. Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya. Bye.